Cek. Ini filter dah. Oke. Cek. Aduh, maaf, pentok mic-nya. Cek. 1, 2, 3. Oh iya, lupa. Gua belum... Halo. Gua belum ini, belum... Apa namanya? Post di Instagram, ntar post Instagram dulu ya. Oke, sudah live kita building Noir N2 yang custom sama Project Vulkan. Here we go, langsung aja cus ke link ya. Gua copy linknya dulu biar bisa diklik langsung sama orang dari Instagram, iya kan? Custom case sama custom plate ini, pokoknya yang dipakai dari di original Noir N2-nya itu cuma PCB-nya doang. Sudah di post. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di stream malam ini. Gimana kabarnya nih? Gimana kabar ya? Gimana kabarnya semua yang ada di sini? Gua lagi kencang banget ya ternyata Spotify-nya. Sorry about that. Gua lagi excited banget karena akhirnya ya, gua bisa punya sebuah custom keyboard yang TKL. Gue seneng banget dan excited banget nunggu-nunggu dari kemarin. Kayak gila, apa namanya. Sebenernya ada satu keyboard TKL yang gue dambah-dambahkan banget dan kayaknya pengen gue beli, yaitu Keychron Q3. Cuman itu masih lama kayaknya ya masuk Indonesianya. Jadi sekarang this will do. Kayak ini gue seneng banget sih, bakal jadi daily driver nih kayaknya nih. Halo semuanya. Kafka malam ini jangan dong. Oke, jadi malam ini kita akan ngerakit Noir N3, Noir N2, tapi yang versi customnya. Yang custom, yang Noir itu dia itu collab sama Project Vulkan. Jadi buat kalian yang belum tahu Project Vulkan itu siapa, jadi Project Vulkan itu adalah seorang maker custom keyboard ya, dan juga kayak pembuat custom plate gitu. Biasanya kalau kalian lihat ada keyboard yang plate-nya bikin G10 atau polycarbonate gitu, itu ya nggak jauh-jauh lah bikinnya dari Project Vulkan gitu. Kalau misalnya ada keyboard yang dari sananya nggak ada plate G10 misalnya gitu. Nah, Project Vulkan juga otomatisnya kabur-kabur. Masa sih? Mungkin karena lighting-nya kurang rata. Deben aja lah. Jadi gak hanya itu, Project Vulkan itu juga membuat, tar ini ketinggian, sorry. Nah, jadi gak hanya itu, Project Vulkan juga membuat keyboard juga. Jadi kalau kalian tahu KB Defense X Vulkan yang Maja itu yang Ergo ya, Ergo 65%, itu yang bikin Project Vulkan juga, dia collab sama KB Defense. Nah, that same Vulkan sekarang collab sama Noir, sebuah brand lokal ya, sebuah brand Indonesia. Noir dengan yang kalian tahu yang bikin OLV75, Noir N1, N2 segala macam, mereka collab dan membuat sebuah keyboard case custom lah. Ya basically keyboard sih sebenarnya sih. Dia bikin keyboard kit gitu ya, keyboard kit baru. Jadi N2 yang di upgrade gitu, yang di upgrade. Nah, itu dia materialnya masih akrilik.
tapi plate-nya itu udah polikarbonat. Nah, excited banget nih gue untuk ngeliat. Nah, oke. Jadi Noir ngirim ke gue itu dalam boxnya N2 yang biasa. Cuman ini udah gue tata ulang lagi, jadi seolah-olah, jadi ini aslinya unboxing experience-nya nggak bakal kayak gini ya. Kalau misalnya ada dari kalian yang mungkin ikut travelnya yang N2X Vulcan, cuman apa namanya, bentar, ini kok chatnya kealingan ya. Nah, kapan rilis? Ini udah raffle kok. Gue nggak tahu ini udah dikirimin ke pemenang-pemenang raffle-nya apa belum. Cuman ini gue dikirimin satu as a review unit ya gitu. As a review unit gue dikirimin satu. Basically as a review unit. Jadi ini gue rapihin lagi untuk unboxing experience-nya supaya seolah-olah dia itu kayak Mr. Suit gitu. Unboxing experience ya. gue manipulasi unboxing experience ya. Kayak waktu... Jadi seolah-olah... Everything itu kayak kepisah dan tertata rapi gitu. Nah, langsung aja kita unboxing ya. Jadi dia masih box yang sama dengan Noir N2 Pro gua. And there you have it. Loh, ini kenapa muncul gini? Oh, ini baterainya. Oke. Nah, ini yang pertama untuk kitnya. Nanti kalian bakal dapet satu set stabilizers Duroc Piano. Sama enggak, ini Duroc Piano doang. Jadi ini satu kit stabilizer Duroc Piano. Jadi ini plate mount ya, karena dia stabilizer-nya masih plate mount. Wire-nya udah gold wire. Basically ini Duroc Piano lah yang bisa kalian dapat di aftermarket gitu untuk steps plate mount. Jadi untuk kita bakal dapat ini. Terus ada baterainya. Ini baterainya tadi emang gue copot supaya dia enggak kocek-kocek dalam case-nya. Ini baterai. Ini baterai. Tapi ini gue gak yakin bakal pakai sih buat yang N2 yang ini. Karena gak tahu sih. Gue males aja masang wireless connectivity di keyboard yang bakal gue pakai di rumah terus. Tapi gak tahu, lihat nanti aja ya. Baterai bakal kita pakai apa enggak. It depends. Nah. Terus ini gue packing ulang PCB-nya. Jadi untuk di build yang sekarang. Harusnya ya. Kalau untuk kit yang... Ini platform ya, platform biasa, platform EvaFoam. Biasanya untuk di kit yang collab antara Noir dan Project Vulcan, itu harusnya dapatnya PCB-nya yang PCB N2 biasa. Yang artinya PCB-nya itu masih north facing. Cuman di sini gue made a slight alteration to the build. Jadi di sini gue pakainya yang PCB Noir N2 Pro. Jadi PCB-nya udah south facing. Kenapa? Supaya kalau misalnya dipasangin keycaps cherry profile itu lebih ramah, lebih friendly cherry profile keycaps. Dan juga ini udah gue kasihin switch pads juga yang IXPE. Cuman nggak di semua keys karena waktu itu gue males ya. Males masangin switch pads. Males banget waktu itu gue tuh kondisinya. Waktu lagi modding N2 Pro. Jadi basically untuk keys yang penting udah dipasangin switch pads yang IXPE. Jadi basically dia itu switch pads yang menggantikan peran dari ini ya, PE foam. Menggantikan peran dari PE foam. Nah, ini dia bagian belakangnya. Dia udah south facing ya, hot swap sockets-nya. Jadi ini PCB dari N2 Pro, bukan dari yang Project Vulcan sama Noir Collab punya. Gue ganti. Dan sebenarnya tadi ada satu hal lagi yang harus gue ganti, yaitu ternyata setelah gue investigasi lebih lanjut ya kan, pas gue udah nerima barangnya, gue bongkar, gue menemukan kalau ternyata konektor joystick cable-nya si N2 Pro sama yang N2 biasa yang gue dapat dari kit yang Project Vulcan itu beda. Jadi mau nggak mau daughter board-nya yang di dalam case-nya harus gue ganti. Jadi tadi gue sempat bongkar dulu yang dua case, jadi dari case N2 Pro gue dan dari N2 yang Vulcan gue tuker daughter board-nya. Jadi sekarang harusnya yang case yang baru, yang case yang N2 Vulcan ini udah bisa pakai PCB yang N2 Pro. Jadi ini udah gue ganti daughter board-nya, jadi udah harusnya udah bisa connect ke joystick cable-nya, ke port-nya gitu. Oke. Okay. Ya, ini PCB dan platform-nya. Rekomend custom keyboard dengan budget 2 juta ukuran 65%. Ada ini. Kalau yang akrilik ada Ombrewok 65 tuh lumayan.
Ada Ombre Walk 65, ada apa lagi tuh? Lapis 65. KBD67 yang akrilik atau bahkan yang KBD67 Lite juga 2 juta dapat. 2 juta kurang dapat. Jadi ya, kayaknya kalau best option KBD67 Lite sih kalau di harga 2 juta. Dan ini dia case-nya. Nah, there it is. Noir N2 X Project Vulkan. Ini tampilannya, ini plate-nya pakai PC plate. Dia masih, dia itu mounting system-nya sandwich mount. Jadi dia sandwich mount mounting system-nya. Cuma dia sandwich mount-nya tuh udah kayak sandwich mount-nya yang keyboard kayak apa ya? Kayak was it Saka 68 atau Sun 68 deh. Pokoknya antara dua itu yang keyboard aluminium sandwich mount. Jadi dia sandwich mount itu bukan di baut, tapi di jepit. Nah, kita lihat ya nanti. Ya ini ada logonya Neuer di sini. Logonya dia itu engraved tapi dicat ya abis itu. Abis di engraved terus dicat ini logonya. Neuer ya kan. Gua sih lebih prefer kalau misalnya logonya itu bukan tulisan tapi logo dia yang kotak atas bawah gitu tau kan, yang logo dia, cuman nggak apa-apa gitu karena mungkin space-nya lebih kecil kali ya. Ini case-nya ya, dengan bezel-nya yang lumayan tebel di bagian atasnya, di bagian bawah juga lumayan tebel. Dan ini side profile-nya. Nah ini yang menarik nih, ini menarik banget menurut gua. Tak fokus, mau fokus gak dia? Fokus dong. Halo. Nah fokus. Jadi dia itu terdiri dari dua bagian case, top case dan bottom case. Jadi dia bukan kayak sandwich akrilik pada umumnya. Dia bukan kayak sandwich akrilik pada umumnya yang kayak Maxfit 67 gua gini. Jadi dia nanti kalau gua bongkar itu terdiri dari top case dan bottom case gitu. Ini side profile-nya dan ini pantatnya. Tuh ini kakinya cakep ya. Dibentuk apa dengan kreatif seperti ini. Nah ini bagian belakangnya. Ih, lihat tuh. It's not like your typical sandwich mount akrilik ya. It's not like your typical sandwich akrilik sih. Jauh sih ini dari sandwich akrilik secara umumnya. Dan dia juga screwless design ya. Screwless design, jadi atasnya nggak ada screw sama sekali. So it doesn't look like your typical sandwich akrilik gitu. Karena bautnya itu dari bagian bawah semua. Jadi it's almost like a top mount tapi masih sandwich mount gitu. Cakep deh pokoknya. Pas ini dibongkar tuh cakep kelihatannya, kayak bukan keyboard akrilik gitu. By the way, semuanya welcome to the stream. Kalau belum like, tolong di-like streamnya supaya membantu gue di algoritma YouTube ini. Dan kalau misalnya belum subscribe, subscribe supaya gak ketinggalan live-live gue yang selanjutnya. Oke, ini dia case-nya. Sinten 60 bagus gak? Bagus dong. Absen, welcome. Kenapa gak langsung pomplit aja? Gak ada pomplit. Apa ada ya? Gak tau, gue pokoknya dapetnya udah PC plate lah dari sananya lah. Oke, ini dia case-nya. Kita kesampingkan dulu. Double wrap-nya. Kita masukin lagi. Cara belinya gimana? Jadi ini tuh keyboardnya melalui raffle ya. Melalui raffle kemarin. Jadi waktu raffle-nya tuh udah abis, udah lewat. Mungkin nanti bakal diadain lagi sama Noir atau mungkin keyboard baru ya yang raffle-raffle-an lagi. Pokoknya ini tuh limited edition basically keyboardnya. Jadi cuma yang menang raffle doang yang bisa beli keyboard ini gitu. Oke. Jadi seperti biasa untuk keyboard build gua itu biasanya dimulai dengan tuning stabilizers. Nah, karena gue udah denger hal-hal bagus dari stabilizers yang apa namanya ini, Duroc Piano. Yang Duroc Piano ini I've heard great things about these tabs. Jadi gue tadi memutuskan untuk nggak usah holy mode. Jadi ini bakalan gue langsung loop pakai Crytox XHT BDZ aja. Kita lihat performanya stabilizers aftermarket plate mount yang katanya itu better dari stabilizers plate mount lainnya gitu.
Logo Noirnya kelihatan ganggu. Masa sih? Ya preferensi kali ya. Kalau menurut gue sih it suits the space well sih. Tapi ya itu, tadi gue bakal lebih prefer kalau misalnya logonya mungkin yang logo dia, bukan tulisan. Tapi ya gini juga bagus kalau lumayan. Brazy 7 recommend? Recommend kok. Gue udah pernah nyobain beberapa kali juga first hand. Jadi gue coba-coba gitu dan lumayan ternyata. Dongle-nya ketinggalan di kardus. Masa sih? Oh iya. Thank you for reminding me. Perasaan tadi udah gue keluarin dongle deh. Kenapa masuk lagi ya? Kalau cari clip-in, iya. Kalau cari clip-in tuningnya susah banget. Karena dia tuh bener-bener your... kayak the purest form of stabilizers gitu. Stabilizers yang bener-bener stock pabrik Cherry zaman dulu gitu. Yang setelah dia selesai pakai Costar gitu, pakai Cherry style gitu stabs-nya. Dan itu tuningnya pain in the ass banget. Itu cocok sih buat jadi canvas kalau misalnya kalian mau belajar tuning stabilizers ya. Itu cocok banget kalian pakai Cherry clip in tuh. Dilihat iya ada Ergo Noir juga, makanya itu kan Noir ini sekarang lagi banyak project ya. Gue excited banget untuk ngelihat project-project Noir ke depannya. Oke, jadiin dia stabilizersnya untuk ini. Jadi kalau karena dia Duroc piano, jadi bentukannya kayak piano ya, literally. Jadi dia warna color coded-nya itu hitam putih untuk melambangkan warna ini keys-nya piano. Jadi roughly the housing and stem should look like this. Tuh, jadi color coded hitam putih gitu. Dan wire-nya itu warna emas. Like that. Halo, welcome to the stream. Absen, halo Novel. Radia. Harus di holy mode tab-nya. Mari kita lihat ya. Gua lurusin dikit. Gue lurusin dikit aja, apa namanya, si bagian spasinya nih. Karena kan spasi kan agak rawan ya. Jadi gue lurusin dikit si wire-nya. Absen. Harusnya putih hitam. Iya. Harusnya yang putihnya yang besarnya ya. Karena kan key putih itu yang dominannya ya. Kayak C, D, E, F, G, A, B, C. Itu yang putih, yang hitamnya tuh C minor, D minor, E minor gitu kan harusnya. Kebalik nih. Lucu deh. Oke, jadi ini gue jatuh dong. Bentar. Tribosis 3-2-4 enak buat ini, buat apa namanya, buat tactile enak banget. Gue automurate panda gue lu pake Tribosis 3204. Kemarin waktu build Mr. Suit juga Holy Panda di lu pake Tribosis 3204. So yes, it's good. Oke, jadi seperti biasa, untuk ngelubing stabilizers, gue akan menggunakan dua hal. Yang pertama adalah ini Crytox 205G0 untuk ngelup bagian housingnya, dan juga untuk steps yang ini gue bakal pakai Crytox X1BDZ untuk ngelup bagian wirenya. Jadi seperti biasa dengan rutinitas gue bakalan ngelup bagian housingnya dulu supaya pas dipencet itu stabilizersnya nggak seret ya, supaya smooth, dan ngelupnya itu bakalan pakai yang 205G0. Jadi kenapa gue ngelup bagian housingnya, kenapa bukan stemnya? Karena kalau gue ngelup bagian stem itu jadinya nanti malas gue kalau pegang-pegang. Kalau bagian housing kan gue cuma pegang bagian luar, jadi bagian yang udah gue lupnya nggak bakal kepegang-pegang gitu. Oke, this part will be a bit boring. Jadi alangkah baiknya kita sambil ngobrol-ngobrol aja gitu. Dan ada beberapa hal yang pengen gue omongin.
yang pengen gue obrolin ya kan. Jadi gue sekarang lagi autis, lagi autis main FIFA. Gara-gara kemarin gue itu di apa ya, kayak account sharing FIFA gitu sama Tekmanis, sama Nino Tekmanis. Gue akan sharing sama dia. Terus tadinya kan gue mikir, ah gue paling main cuma offline mode-nya doang gitu. Gue main cuma yang karir mode doang. So, habis itu gue cobain kan, akhirnya kayak out of curiosity gitu. Ah, cobain food-nya ah. Gue izin dong sama yang punya akunnya kayak, eh gue mainin food-nya ya, ini belum dimainin sama sekali kayak food-nya gitu. Food itu FIFA Ultimate Team. Jadi basically mode game mode dimana FIFA-nya itu kita bikin tim sendiri dari scratch gitu. Jadi nggak pakai tim-tim pre-existing yang kayak Manchester United, Chelsea gitu. Nah, jadi gue main kan FIFA Ultimate Team-nya. Sampai sekarang nggak bisa berhenti anjir. Bahkan maksudnya sampai kemarin gue nggak bisa berhenti main. Gue bener-bener ngegrinding banget gitu ya. Sampai gue tuh nggak bisa berhenti main. Dan akhirnya hari ini gue memutuskan untuk berhenti main. Kayak wah, gak bisa. Gue lagi autis banget nih, lagi gak bisa lepas gitu dari, gak bisa lepas perhatian gue dari FIFA ini, gue harus berhenti dulu gitu. Nah, akhirnya gue berhenti. Gue cari kesibukan lain, gue cari distraction lain gitu kan. Malah nonton anime gue, distraction lainnya. Aduh, gawat deh. Akrilik kemana? Ini ada di samping, sebentar. Lagi lubing stabilizer dulu. Oke, kita bacain pertanyaan. Frankenstep sama Olem kemarin nggak? Beda ya, beda level. Mana ada? Oke. Housingnya sudah di loop semua. Nonton Batman belum nih, belum sempet. Kayak gue weekend ini deh, weekend ini bakal nonton Batman. Pengen banget gue nonton Batman. Jangan di spoiler dulu please. Yang nge-spoiler Batman tolong di ban ya moderator. Di time out tolong yang spoiler Batman. Weh, N2 lagi OTW, mantap. Selamat menikmati ya nanti kalau misalnya datang ya N2-nya. Oke. Kalau di loop housing plus time gimana bang? Bakal musika? Enggak sih, cuman kayak ya mager aja guenya. Gue mager. Jadi gue kayak udahlah satu bagian aja gitu. Toh juga kan mereka bakal kontak gitu. Ntar lubinya bakal kebagi-bagi antara housing sama stemnya. Jadi ya udah gue loop satu bagian aja gitu. Ngapain gue loop dua-duanya? Gitu. Superman kalah sama Gatot Kaca gitu. Ngomong-ngomong soal Gatot Kaca, bakal ada filmnya juga loh, Gatot Kaca loh. Gue excited banget tuh. Gue lihat dari teasernya, CGI-nya udah berani tuh mereka bawa-bawa airborne fights gitu. Kayak pertarungan-pertarungan di atas, gak kayak Gundala yang pertarungan masih grounded banget. Lumayan menarik ya. Bang, tanya cari Screw-in plus Jurok V2 jauh gak bang Villa? Jauh banget. Cherry itu kayak your most basic stabilizer. Gak ada stabilizer yang PCB mount yang lebih gak enak daripada Cherry. Cherry itu kayak the basic banget gitu. Makanya murah, karena itu murah. Halo Bu Manager. Halo Olap, welcome to the stream. Kalau keyboard bagian spacebar beda suara bagian kiri sama kanan. Oh, itu karena ini, karena ticking atau rattle kayak enggak rata gitu loh, bisa di holy mode atau di loop ulang sih. Mending N2 atau FLCMMK? Tergantung kebutuhan sih. Kalau misalnya butuh wireless N2 lah jauh. Tapi kalau misalnya pengen yang ke arah custom gitu ya, tapi bisa PCB mount stripes gitu-gitu ya, FLCMMK. Oke, sekarang kita wire bagian loopnya. Kok wire bagian loop bagian wire?
Red Dragon keluarin keyboard baru lagi. Wah, belum lihat tuh gua. Review UK Steps. Kalau dikirimin ya sama MKID. Makanya gua belum nyenggol MKID sih. Tapi kayak gua aja kemarin baru habis dikirimin Steps PCB Mount juga, yang kayak Steps PCB Mount budget gitu, yang murah, cuman belum sempat gua coba karena ya keyboard yang PCB Mount Steps gua cuma satu, anjir, cuma Lidl doang. Sisanya plate mount semua. Nunggu dulu gitu loh, nunggu puas sama OLED dulu, ntar gua rebuild lagi Lidl yang mungkin. Atau nunggu gua punya keyboard baru, keyboard apa namanya? Keyboard PCB Mount baru. Tapi sampai sekarang ya belum ada lagi sih. Atau mungkin kalau misalnya gue dikirimin keyboard yang atau PCB Mount Steps gitu, ya kan, kali aja gitu ada perusahaan yang tiba-tiba mengontak seorang Tommy Pratama dengan premis ingin mengirimkan keyboardnya untuk direview dan dikasih sebagai bayarannya gitu. Wah, saya terima dong, senang hati dong, tangan terbuka. Tapi sampai sekarang belum ada ya. Sayang sekali. GBIK 68 tidak. Tidak ada uang. Para duitnya. Sebenarnya itu yang QK 65 tuh yang apa? OLED QK 65 tuh menarik tuh, menarik, ya menarik kok. Tapi ya itu. Problem masih sama ya, kanker kantong kering. Mau rakit IK 68 enggak? Udah pernah sih kalau cuma rakit doang. Kalau cuma rakit doang mah udah pernah waktu itu ngerakitin punya si Inox Lab punya. Cuman kalau dikasih belum pernah sih. Ya guys ya, gimana guys? Kalau ngerakitin mah pernah ya gue ya. Tapi kalau dikasih belum pernah. Kalau dikasih keyboard sih belum pernah. Kalau cuma suruh ngerakitin doang mah pernah. Colek aja ini. Kudu Gecko buat gaming bagus, bagus kok. Enak 60% itu menurut gua itu 60% itu enak banget buat gaming karena jadinya ngasih lu space yang gede banget buat mouse lu. Jadi lu bisa nge-flick sampai 580 derajat tuh bisa gitu. Memutar-mutar karakter lu tuh bisa. Karena saking gedenya space yang dikasih sama 60% gitu. Gue sih favorit gue kalau misalnya main game kompetitif sih, gue favoritnya pakai 60% sih. Not gonna lie ya. Kalau buat game kompetitif. Dukung Bang Tommy dikasih key 68. Kawal terus. KTT emang ada tactile? Nggak tahu deh. Apa nih? Tofu 65 udah pernah coba belum? Gue nyoba waktu itu Tofu 60. Belum nyoba kalau Tofu 65 sih. I saw that it's better than the Tofu 60 karena nggak ada lubangnya di bawah. Jadi it doesn't give the same hollowness that the Tofu 60 does. 65% oke buat gaming. 65% oke. Anything smaller than a TKL kayaknya harusnya enak sih kalau buat gaming kompetitif sih. Kalau TKL tuh udah agak gede. Udah agak mulai ya slightly ngeganggu performa mouse lah. Slightly, cuma slightly aja. Kalau full size mah wah anjir, itu udah harus miring yang gini nih. Yang main harus begini nih. Yang kayak di video-video gitu. Yang kayak di warnet-warnet. Mainnya sampai perpendicular gitu. Sampai ada meme-nya kan. Fuck it. Perpendicular gaming. Red Dragon bagus kah? Belum pernah nyoba sih. Punya Lidl kalau dipakai gaming enak gak? Enggak. Jujur aja ya.
Gue pernah nyobain Lidl pakai nyobain Valorant pakai Lidl dan pernah juga top frag gitu ya, top frag pakai Lidl gitu. Pernah, pernah. Cuman kalau ditanya dipakai terus gitu nggak enak sih, soalnya yang pertama performa lu pasti nggak konsisten karena Lidl itu ergo itu tuh jauh-jauh banget, apa kayak misalnya lu ke kontrol tuh jauh banget, ke shift agak jauh gitu. Jadi lu bakal mengerahkan tenaga yang lebih untuk performa pada umum pada biasanya gitu. Ya karena lu mengerahkan tenaga lebih jadinya bisa cepet capek, cepet fatigue gitu. Atau tangan lu cepet kramnya, cepet sakitnya. Jadi performa lu enggak bakal konsisten. Itu kalau pengalaman gua gaming pakai Ergo ya, gaming kompetitif pakai Ergo. Pernah nyoba? Valorant. JMK Pro atau Kikron 2? Kikron sih. JMK Pro itu it was good when it launched. Tapi begitu Kikron Ki 1 keluar aja tuh udah ke overshadow sih JMK Pro sih. Jujur aja sih. Begitu Kikron Ki 1 keluar dan walaupun Kikron Ki 1 waktu keluar masih kayak ya jelek lah gitu, kayak hollow banget gitu, stinging banget. Tapi kan abis itu the community quickly kayak ya namanya juga komunitas keyboard ya, langsung dicari modifikasi gimana caranya untuk ngilangin si pinging dan ticking tersebut gitu. Pinging dan hollowness tersebut. Dan ya terjadilah atau apa namanya? Ditemukannya solusinya paling bagus ya itu yang force break mode itu. Dan setelah ada force break mode, semua Kikron Ki 1 suaranya jadi enak banget. Typing feel-nya juga tetap jadi enak walaupun udah di mode kayak apa gitu, bisa tetap bouncy, bisa tetap flexy gitu. Gasket mount-nya enggak stiff banget kayak JMK Pro. Dan JMK Pro itu suaranya kalau enggak di mode hollow, kalau di mode muted aneh JMK Pro tuh. Gue udah nyobain dua-duanya pas meetup dan ya gue lebih suka Kikron Ki 1 sih. Pre-build atau kit barebone gitu yang gasket 60% belum ada. Ya. Terus emang kenapa? Kenapa harus gasket? Apa nih? Coba di Bayu Adi, gua enggak tahu. Sorry, gua enggak tahu lu chat apa tadi, coba disebut lagi aja. Oke, stabilizer sudah selesai. Keyboard apa? Ini Noir N2 yang Project Vulkan, collab sama Project Vulkan. How to make main lapis jadi lebih stiff ketimbang sekarang? Ya ditiban foam aja. Plate foam sama case foam. Nggak bakal flexi, nggak bakal bouncy-bouncy lagi kok. Tiban foam aja. Biar tren. Switch 5K Tech Talang Villa sama Automored Panda apa? Hotshot Automu? Wah, nggak tahu sih, nggak ada, kayak belum ada sih, belum ada. Masih cuma Automored Panda doang yang jadi market leader di socket Automu kalau buat Tech Tal ya. Yang di bawah 5.000 kalau socket Automu mah ada boba. Untuk di bawah 5.000 cuma Automored Panda doang. Nggak ada lagi yang mirip kayak gitu, yang Tech Tal itu lumayan, nggak cuma geli-geli doang gitu. Oke. Sudah selesai lubing stabilizer, sekarang kita akan assembly. Tapi sebelum itu kita harus bongkar keyboardnya dulu untuk supaya, plate-nya bisa dikeluarin dan bisa disatuin sama PCB-nya. Jadi cara disassembly-nya
itu di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 baut yang harus dicopot dulu untuk memisahkan bagian top case dan bottom case-nya. Dan unfortunately karena dia hex screw dan hex screw-nya itu lumayan gede, dari segini banyak mata obeng yang ada di 9 screwdriver set, gak ada yang masuk ke bautnya. Jadi mau gak mau terpaksa gue harus menggunakan hal seperti ini lagi ya. Sebuah kunci L untuk membuka ini. Mudah-mudahan aja, tolong jangan sampai kunci L gue aus lagi kayak waktu di Mr. Suit. Please, please. Bouncy bukan berarti enak, kalau buat face typist gak enak banget sih. Kalau menurut gue sih memang bouncy itu bukan face type, bukan buat face typist, tapi buat orang yang atau bukan not necessarily bouncy ya, tapi lebih ke softer typing feel gitu, softer typing feel, agak flexi, agak apa namanya? Pokoknya ya gitulah. Itu tuh lebih cocok buat orang yang memang ngetiknya dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu lama gitu, ngetik yang lama, kayak dari pagi sampai malam ngetik terus. Nah itu lebih cocok pakai yang softer atau bouncier typing experience gitu. Kalau itu kalau menurut gue ya, kalau opini gue, jadi nggak akan cepat merasa fatiguing, nggak akan cepat ngerasa capek gitu, nggak akan ngerasa fatigue terlalu cepat gitu. Doakan teman-teman biar tidak sekap ya. Semuanya doain please, jangan sampai sekap ya stream ini. Karena gue sangat-sangat excited dengan keyboard ini. Key yang udah di mod holy mod tune loop step tapi pakai switch automo black stock emang rada benyek ya. Walah, mana tahu saya automo black enggak pernah nyobain. Belum pernah nyobain automo black gue. Buat Tektal di bawah 5.000 ya, kalau nggak Red Panda, Aqua Lavender, betul. Ada Aqua Lavender juga, gue baru ingat tuh. Tapi gue belum pernah nyobain sih Aqua Lavender. Jadi nggak bisa ngasih testimoni secara akurat gitu. Gue baru pernah nyobainnya atau Red Panda doang. Tosson KBD 67 Lite, it's a really, really entry level board. It's a really, really good entry level board. Lupa, good-nya ketinggalan. It's a very good entry level board for everyone. Itu kayak all rounded board banget sih. Kayak bagus sih pokoknya 67 Lite itu bagus. Kayak walaupun dia ada kata gasket mount juga, cuman bukan gasket mount yang jadi daya tarik si 67 Lite-nya sih, tapi lebih ke suara yang dihasilkan, typing feel-nya dan juga ini apa? Mobility-nya. Karena dia tuh enteng banget. 67 Lite itu enteng banget. Jadi bisa dibawa kemana-mana dengan mudah gitu. Itu sumpah. Dan walaupun dia enteng, suaranya tuh gak hollow gitu, gak jelek. Gak kayak keyboard merek bawah kita gitu. Gak kayak keyboard merek di bawah Indonesia, yang letaknya di bawah Indonesia. Itu kan sama ya, maksudnya sama-sama terbuat dari plastik ABS, cuman suaranya tuh jelek gitu. Yang katanya budget entry level board juga, 60% juga. Buat konten tentang loop dong, kayaknya nggak ada konten di Indo. Ada kok, gue udah bikin videonya cara looping switch kok. Gue udah bikin video YouTube cara looping switch, udah bikin video YouTube cara looping switch di... udah bikin video TikTok juga cara looping switch. Tuh, udah lengkap tuh. Di TikTok ada, di YouTube ada. Harga case noir-nya, untuk harganya kayaknya di range 1 juta sampai 2 jutaan deh kayaknya. Mungkin 1, something, almost 2 juta. Gue lupa kalau harganya. Lupa gue harganya. Forgot. Oke.
Dan nih ya, udah dicopot semua bautnya dan seperti inilah bentukannya. Nah, jadi ini bagian bottom case-nya. Jadi di bottom case-nya itu nih, apa sebenarnya gue agak curiga ini akrilik, enggak tuh gue akrilik apa, tapi dia surface-nya kasar banget, enggak kayak akrilik pada umumnya finishing-nya. Jadi dia cuma 2 piece case ya, ini bagian bottom case-nya. Dan di sini ada daughter board-nya buat nanti keyboard-nya nih. Ada daughter board. Ini ada space buat baterainya juga di sini. And yeah, that's pretty much it. Brian, terima kasih sudah subscribe, welcome to the stream. Konten jenis-jenis loop. Wah, kalau jenis-jenis loop nanti ya, kayaknya itu masih terlalu niche ya kayaknya. Oke, ini ya bagian bottom case-nya. Ini plate-nya. Ini plate polycarbonate. Wiu. Ini ya, plate polycarbonate. Lucu ya desainnya. Dan dia nggak ada lubang buat skrup ya, karena memang bukan sandwich mount yang di skrup tapi dijepit. Dan ini bagian top case-nya. Lucu ya, keyboard akrilik tapi case-nya cuma terdiri dari 2 bagian case aja gitu, top bottom doang kayak top mount gitu. Lucu deh, gue seneng. Ya, seperti itu. Oke, jadi untuk sekarang kita bakal nyatuin plate sama PCB-nya dulu. Ini ya PCB-nya. Once again, ini PCB-nya N2 Pro, jadi dia sudah south facing hot swap. Dan kita langsung aja assemble, tapi sebelum itu taruh plate foamer dulu, jangan lupa. Lumayan buat jadi spacing antar plate sama PCB supaya gua masang switch-nya itu nggak ribet. Oke, okay. Taruh, gua ambil switch-nya dulu. Nah, jadi gini, untuk switch-nya di stream ini untuk Noir N2 Vulkan ini bakal gue pakein Jewik Ultimate Black. Nih ya, provided by MKID buat kalian yang mau cari Jewik Ultimate Black di Mechanical Keyboards Indonesia ya. Tapi karena gue dikiriminnya cuma sekitar 70-an piece, kan artinya kan nggak cukup buat satu keyboard TKL. Jadinya si Jewik Ultimate Black ini bakal gue taruh di sini semua. Nah, sisanya nanti untuk Evro dan Kihi yang nggak terlalu kepake itu bakalan gue pakein Getron Yellow. Jadi buat ngelengkapin aja Getron Yellow-nya. Oke, langsung aja. Kita mounting. Ini Jewik Ultimate Black yang smoky top housing. Nih ya. Jewik Ultimate Black yang smoky top housing. Udah gue loop juga dengan... apa namanya? Crytox 12FG0. Swisscom Liner. Iya tuh yang apa? Apa? Plate fork kan maksudnya, yang garpu gitu bentukannya. Lumayan sih, itu lumayan menarik gitu. Tapi kalau misalnya ada plate foam sebenarnya nggak perlu pakai gituan sih, karena ada yang misahin ya antara plate sama PC. Jadi it won't get as obnoxious gitu. Pasangin switch-nya. Banyak jenis-jenis loop kayak Tritox, Tribosis, dikasih juga kemarin loop mana buat switch ini, Tritox, and Stabs. Bisa sih, cuman video seperti itu kayaknya lebih cocok kalau misalnya gue jadiin video TikTok sih. Karena kurang daging soalnya, kurang banyak dagingnya dalam satu video. Atau dagingnya sebenarnya banyak, cuman terlalu compact. Jadi kayaknya bisa gue jadiin video TikTok aja gitu, yang durasinya cuma 1-3 menit. Kalau video YouTube itu lebih cocok kalau misalnya durasinya itu 5-10 menit soalnya. Kan daripada kalian kelamaan nungguin gue ngebacot gitu kan, ngebacot dalam satu video. Gue tuh gak suka kalau misalnya di video itu gue kebanyakan ngebacotnya gitu. Gue pengennya tuh videonya tuh isinya ya daging gitu. Kayak gitu.
mungkin video. Nah, buat kalian yang belum follow TikTok gua dan kalian kebetulan main TikTok, cari aja di TikTok. Di TikTok nama gua itu @prtmtommy, Pratama Tommy. Jadi basically Tommy Pratama di balik PRTM Tommy. Di situ gua juga bikin konten keyboard juga dan sometimes konten gaming karena ya gua gabut. Konten gaming, konten keyboard sama ada mungkin beberapa konten real life. Pokoknya anything that fits my TikTok ya. Ya, jadi follow aja. Kadang-kadang gua ngepost di situ juga. Udah lumayan followingnya. Jadi buat kalian yang lebih suka tipe video yang pendek-pendek, bisa di follow ya. Karena gue nggak bakalan terlalu sering upload YouTube Shorts ya di sini. Karena YouTube Shorts itu kurang enak lihat. Thank you cobanya. Biar makin autis main food anjir. Orang kalau lagi autis diberhentiin ya, malah disuruh terusin anjir. Test steps. Oh iya, gue lupa pasang stepsnya. Wait. Will it fit? Oh no. Kebalik, pantesan. Bodoh. Waduh. KS3X47 atau Jewik Yellow. Kalau gua pribadi sih Jewik Yellow sih. Area ini kayak harus dicopot dulu semua karena ini agak keras nih masuk ke plate-nya nih. Stabilizer harusnya tadi gua masukin stabilizer ke plate dulu baru gua pasang switch-nya. Area. Terribly sorry for this. Gue ingetnya kalau plate mount itu ya bisa pasang switch dulu gitu. Nah, coba pasang. Muat gak ya? Oh muat, harus di force dikit. Nah, satu ya. Mungkin karena si Vulkan ngeprint plate-nya pakai CNC gitu, jadi kurang presisi. Atau emang sengaja mungkin disempitin banget biar nggak bakal ada stabilizer swivel sama sekali. Pas banget, sumpah. Gara-gara bahas auto mode dust proof jadi gas, nice gitu dong, langsung check out ya. Karena emang dust proof yang apa lini auto mode dust proof baru emang bagus loh. Sangat recommended untuk kalian yang memakai keyboard removable auto mode atau ya hot swap biasa in general, bagus juga. Bisa bersaing lah sama switch-switch lain si auto mode yang baru itu. Kalau pakai tempest mode itu bahaya, katanya PCB-nya bisa meledak. Iya. Aduh, ada beberapa instansi seperti itu ya, yang PCB-nya atau lebih tepatnya bagian MCU-nya tuh kebakar. Jadi meledak gitu. Onboard MCU-nya kebakar. Sebenarnya gue kurang paham ya masalah begitu-begituan. Tapi gue yakin orang-orang di chat atau orang-orang di Discord gue lebih paham soal itu dibandingkan gua. Oh my god, damn. That needed a lot of force, you know. Nah, damn, udah ya, udah semua tuh stabilizer udah kepasang. Gucci, wi Gucci. Kita tes dulu stabilizer sih. To make sure kalau ini sudah tidak red hot.
sudah tidak rattle. Harganya berapa? Ini harganya itu untuk case sama plate-nya itu I think around maybe 2 million atau maybe less. Tapi kalau misalnya full build kayaknya sih di kisaran 2 sampai 3 juta sih. Full build-nya. Ada giveaway enggak? Enggak ada. Iya kalau misalnya ini mah kalau misalnya baru mah jangan tape mod dulu deh, cobain mod yang lain dulu deh. Cobain PEFOAM mod dulu aja. PEFOAM mod lebih aman. Walau tapi ya gitu, cari PEFOAM-nya harus yang apa namanya? Harus yang non-conductive. Coba nih denger. Ini stabs yang dispasi. Oh, masih ada ticking dikit di bagian kirinya. Ah, masih ticking. Coba ditambahin loopnya sama gue. Nuhun sewu. Monggo Mas Ican, monggo. Gue tambahin dikit loopnya deh. Kayaknya loopnya agak ke ini. Stoknya preclip, yes. Stoknya preclip dia. Kurang tebal nih kayaknya loopnya tadi. Okay, I think that should be good. Link PEFOAM yang aman, sebenarnya ada substitusi yang lebih aman lagi dibanding PEFOAM gitu. Namanya switch pads, bisa dicoba aja. Lihat di apa namanya? Di Nox Lab atau di MKID ada. Yaitu terus switch pads-nya cari yang IXPE bahannya. Jadi itu basically substitusi dari PEFOAM. Kalau misalnya ragu nyari PEFOAM yang aman yang non-conductive gitu ya, mending better safe than sorry gitu, cari switch pads yang XP aja gitu. Oke. Aduh. Kena Crytox dong. Nah. Cakep. Nah ini ya. Better nih ya. Oh, masih ada ticking dikit. Ah, udahlah, bodo amat dah. Overall sih nggak gitu parah. Namanya juga plate mount steps ya. Di maklumin aja ticking dikit, nggak apa-apa. Makin sini soalnya gue makin kayak mulai memaklumi ketidaksempurnaan stabilizer. Karena apa, setahun lebih jalan ke hobi ini mulai memaklumi ketidaksempurnaan stabilizer. Jadi kuping gue udah mulai beradaptasi lagi ke kuping seorang yang belum kenal rattle dan ticking dan lain-lainnya itu. Halo, ngap, mau change deathmatch lagi enggak? Requirement-nya sama deh kalau mau change deathmatch deh. Enggak apa? Jadi silakan ya kalau misalnya
If you want to see me suffer, there's a price for it. Requirement masih sama, requirement-nya masih sama kalau mau change deathmatch. Pengen coba gasket akrilik maksud 6 juta worth it enggak ya? Kalau misalnya lu pengen nyobanya out of curiosity, worth it. Kayak lu jiwa-jiwa yang penasaran gitu, yang pengen nyobain, pengen experience gasket mount at least once gitu ya. Worth it sih. Tapi kalau misalnya di kita ngomongin worth it atau enggak dalam konteks yang apa? Konteks secara harga dan desain dan everything else gitu, kurang worth it sih yang gasket akrilik maksudnya 67 harganya. Mahal. Mahal, bro. Juga semisal tuning wire, kalau udah balance jangan dibolak-balik wire-nya, harus dalam keadaan sama lagi tune. Betul tuh ya. Oke, saya kawan item, cepat kotor atau kusam gak sih? Enggak sih, kalau misalnya lu gak main di deket tanah, pasir gitu, lumpur. Paling kena ini aja sih. Kalau glossy, itu paling fingerprint. Kalau doff, itu paling kena, kalau itu apa, kena gesekan-gesekan. Kayak gesekan ke meja, gesekan kuku gitu. Ada kotornya kayak gitu. Tapi kalau kotor as in kena kotoran, enggak sih. Gasket keyboard kayak GT8. Jangan ya, jangan. Jangan. Dia bukan keyboard gasket. Jangan didengerin. Gasketnya gimmick. Nah, dah. Nih, switch satu band pin ribet banget ngurusin nih. Pin bengkok. Lah bukan apa-apa, emang gasket gimmick dia juga, mereka juga udah mengakui kalau itu gasket gimmick. Keyboard sih keyboard bagus, keyboard tuh keyboard bagus, orang masuk ke tier paling atas di tier list gua. Cuman kan ya kalau emang salah ya salah gitu, nggak ada justifying-nya. Kalau emang salah ya salah. Kalau emang implementasinya salah ya nggak bisa dibener-benerin gitu. Pakai Swiss apa ini? Pakai Jewik Ultimate Black. JWK Ultimate Black yang smoky top housing. Tutorial loop di beberapa jenis switch kayak linear, tactile, clicky. Clicky mau ada tutorial loopnya. Switch kalau di loop, butuh loop lagi kah di lain hari? Enggak sih. Kayak ini loop bakal tahan setahun dua tahun ke depan. Cuman ya gitu, that first battery feel yang lu rasain ketika baru banget abis ngeloop, itu cuma tahan berapa minggu doang. Ntar abis itu agak sedikit menghilang, kayak apa namanya, battery feel pertama kali banget ngeloop itu tuh bakal agak hilang, cuman nggak bakal balik ke stok lagi kok. Tetap enak, tetap kerasa smoothness-nya loop, smoothness loopnya. Tapi ya itu, that first battery feel setelah bener-bener abis ngeloop itu ya, itu cuma tahan beberapa hari minggu doang. Ini switch lebih bacot daripada yang solid black. Lebih poppy. Kemarin pas lagi di tes sama yang di compare sama yang lain. Di compare sama yang top housingnya black sama yang Jewik black biasa.
Switch kalau double click bisa dibetulin nggak? Nggak, sayangnya nggak. Karena gini, Switch itu kan punya lifetime ya, punya kehidupan gitu. Kalau misalnya udah sekarat Switch-nya, ya udah, emang udah waktunya diganti Switch-nya. Tapi kalau misalnya karena double click-nya karena hal lain, misalnya karena pin-nya bengkok atau lift-nya jelek, gitu bisa dibenerin. Tapi kalau misalnya emang Switch-nya udah lama, nggak bisa. Karena hidupnya emang ya cuma segitu. Kayak misalnya Gateron itu waktu itu cuma 50 juta kali klik gitu. Atau sekarang yang baru 100 juta kali. Ya udah. Setelah itu ya udah paling you run into some problems kayak double click, enggak register dan lain-lain gitu. Gitu sih basically. Ya, mulai menipis ya stock switch-nya. Mulai menipis. Gateron Yellow sama Oil King beda di bahan gak sih? Sama mold-nya? Beda mold. Oil King kan mold baru kan? Tolong mungkin yang lebih tahu bisa confirm apa bedanya. Karena gue pribadi belum nyobain Oil King first hand ya. Ya, dan switch-nya habis, guys. Kita lengkapi dengan switch kebanggaan dan kebangsaan kita, Gateron Yellow. Switch apa? Ini JWK Ultimate Black. JWK Ultimate Black. Mending PE-foam atau play-foam kalau case-nya plastik atau bawaan keyboard? Dua-duanya aja. PE-foam itu kan tipis banget, jadi bisa lo double sama play-foam. Kayak gue yang di Maxfit 61 aluminium itu, gue pakainya play-foam sama PE-foam digabung. Gak cuma pakai salah satu doang. Faker IK75, gak tahu, belum coba. Belum pernah nyoba. JWK Ultimate Black yang lebih talky, yang solid up housing. Iya, yang lebih low pitch, yang lebih talky, memang yang solid housing. Yang opak. Opaku. Gasket mount bakal jadi tren keyboard lokal di 2022? Enggak. Setelah melihat attempt dari Vortex series, gua rasa enggak sih. Karena yang pertama, it will make the keyboards more expensive ya, karena kan gasket itu minimal itu harus menggunakan silikon atau poron ya untuk foamnya. By the way, ini udah ya selesai. JWK Ultimate Black dilengkapi dengan Gateron Yellow. Gitu, jadi it will make the cost go up. Jadi kayaknya sih nggak, kecuali kalau misalnya emang pengen ya kayak niat gitu untuk memikirkan customer dibanding cuan, mungkin. Tapi rasanya sih enggak sih. Oke, jadi cara mountingnya simple banget ya. Tinggal diginiin, dibalik top case-nya, terus plate sama PCB yang udah disatuin tinggal ditaruh di bagian bawahnya atau di bagian di atasnya. Unboxing sangnya 65 dong, beliin ya, beliin. Beliin, kasih ke gue, ntar gue unboxing dah. Gue bikinin videonya, satu video buat lu.
Worth kok up ke Oil King. Worth banget. Katanya ya. Ke Gatron X juga worth. Tantangan berat apa bang menurut lu yang kerasa bener? Yang kerasa banget. Holy Panda. Emang ada yang mikirin customer lebih dari cuan? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau gue bilang ada, sebenarnya ada. Cuman bukan berarti dia gak mikirin cuan juga gitu. Tapi gini, ada brand yang mikirin customer dan cuan gitu ya. Maksudnya customer dipikirin tapi cuan juga dipikirin. Tapi ada juga brand yang kagak mikirin customer sama sekali. Cuma cuan aja gitu. Yang penting cuan gitu. Bodo amat customer persetan lah dengan customer gitu. Oh iya, mending dipasang baterai apa enggak? Kayaknya enggak perlu ya. Pakai aja baterai, pakai deh. Why not lah. Nih ya, baterai mau ditempel di sini. Lucu, di bawahnya dikasih akrilik jadi enggak kelihatan baterai banget gitu, ketutup. Ada yang mikirin cuan doang. Nah, maksud gue tadi tuh yang mikirin customer tuh ya, yaitu memang mikirin customer cuman mikirin cuan juga. Nah, terus berarti ini gimana nih gue nyatuin ininya. Pusing gue. Perlu ya. Ya. Kalau gitu sama bottom case dulu. Nyolok-nyolokin joystick cable-nya dulu. Ini yang baterai itu kita coloknya ke sini. Please let me plug it in. Properly ini yang proper ini gimana? Gue lupa. Oh gini. Ini sih. Nggak usah sebut brand ya, nggak usah sebut dah. Intinya yang tahu-tahu, yang nggak tahu ya sudah. Oke, baterai di situ. Terus ini di sini. Linear ambil KTT atau ako? KTT sih. KTT yang 4.000-5.000 tuh, yang strawberry gitu-gitu lumayan bagus. Tapi kalau KTT yang murah banget kayak grapefruit gitu masih agak scratchy sih stoknya. N2 semisal mountingnya gasket udah bener. Iya, udah pakai daughterboard. Emang bener, udah bagus banget. Sebenarnya nggak gasket mount juga, sebenarnya dia udah keren sih dengan kayak begini itu. Asli dah, salut gue. N2 tuh bagus sebenarnya. N2 is a really really good board. Apalagi kalau misalnya dijadiin custom kayak gini, cakep tuh. Kita lihat ya final produknya di sini. Oke, udah tinggal di tiban. Tanpa ada masalah harusnya ya. Apakah kabel harus di routing? Sepertinya tidak ya. Langsung tiban aja. Iya, nggak harus gasket sebenarnya. Nggak harus gasket. Jadi kayak gini aja sebenarnya udah bagus. Cara copot knob Maxit 67. Tinggal gini doang nih. Cuing! Udah kecopot tuh. Tinggal ditarik. Oke, udah. Kita putar. Dia ada lubangnya di sini ya, buat switch on off ya. Udah, tinggal dibaut deh. Akomod 07 di berapaan ya? Nggak tahu, coba cek aja. Di Tokopedia-nya GGS kan biasa ada kan? Masa sih? Cuma tinggal dicabut aja perasaan? Cuma tinggal ditarik doang. Cakep ya untuk sebuah keyboard akrilik, cakep banget ya. Gila Vulkan, you've outdone yourself this time. Vulkan, keren. Nggak salah si Noir ngambil kerjasama sama Vulkan. Keren sih ini.
Kick-ass bleeding bisa dicat enggak buat ngilangin bleeding? Hah? Jangan dicat deh, ntar jelek deh jadinya deh, sumpah. Kecuali kalau lu emang udah jago di perwarnaan ya, kayak misalnya yang si Tai Keyboard apa Taiha tuh? Tai Keyboard kayaknya tuh yang dia nge-dice up kick-ass sendiri. Kalau misal udah jago di kayak gitu boleh dicoba, tapi kalau misal lu chatnya chat DIY ala-ala mending jangan dah. It's not worth. Ya nanti yang ada malah jelek gitu. Takutnya. Ini udah rata belum? Chat dari bawah, oh, tetap aja sih nanti jadi kelihatan nggak sih? Atau malah luber-luber, nggak tahu sih. Ya, do it at your own risk ya. I wouldn't recommend it sih. Kayak apa namanya? Nggak rekomend sih kalau ngechat keycap gitu. Kalau bagi gue ya, kayak mending lo apa namanya cari keycap yang lebih high quality dikit gitu. Kayak sekarang kan udah banyak tuh keycap PBT yang high quality tapi nggak mahal. Contohnya ya, keycap yang bakal gue pakai di keyword ini nanti ya, kita lihat ya. Keycap apakah itu? Holy Panda sama Boba U40, gue lebih prefer Holy Panda karena Boba U40 itu tektilnya terlalu tajam buat gue. Tapi sebenarnya enak sih, setelah gue coba-coba lagi tuh enak. Cuman ya tetap aja gue masih lebih prefer Holy Panda. Lebih lebih tajam, masa sih? Kok gue ngerasainnya U40 lebih tajam? Tapi enakan Holy Panda. Oh, mungkin karena waktu itu gue nyobain Holy Pandanya di Flexcut PCB kali ya, yang typing feel-nya apa? Soft dan flexy gitu. Jadi enggak terlalu terasa tajam Holy Panda. Enggak kelup kok. Orang gua loop bagian atasnya doang. Kayaknya sih itu karena di Mr. Suit kan Holy Pandanya waktu itu. Jadi lebih empuk rasanya. Kayaknya sih gara-gara itu. Jadi gua belum pernah nyobain apple to apple-nya Boba View 40 sama Holy Panda sih. Cuma baru nyobain di board berbeda doang. Tapi kalau dari experience gua lebih suka Holy Panda. Cuman ya gitu, enggak apple to apple. Jadi opini gua masih belum objektif, masih subjektif. Oke, sudah selesai ya. Ini dia. Ya. Ini agak ganggu ya, maaf ya. Dilengkapi oleh Gatoron Yellow-nya. Ini dia. Noir N2 Vulcan. Ntar gue cek dulu konektivitasnya ya, sebelum kita mounting keycaps. Harusnya sebenarnya ceknya dari tadi sih. Key test RGB nih bos. Senggol dong. RGB. Oke, aman semua. Aman semua keys-nya. Oke. Now the keycaps. Nah, ini seru nih. Nah, ini mantep nih. Bentar ya.
Okay. Call F-nya nggak di Goa. Sialan. Sialan. Diam ya. Gua seharian bad mood gara-gara MU anjir. Gua sumpah seharian bad mood gara-gara gua bangun jam setengah 4 lihat kalau apa MU kebobolan. Gua tidur lagi sumpah anjir. Males. Bener. Tadi ada yang subscribe by the way. Thank you banget udah subscribe, welcome to the stream. Tadi gua ngeliat, sorry namanya siapa. Ganti ke acrylic case yang buat jadi detachable apaan? Oh, ini apa namanya? Enggak tahu sih. Gua enggak tahu namanya. Mungkin ada yang tahu bisa jawab. Ah, ini dia keycaps-nya. Akhirnya emang agak ringkih. Kurang hati-hati aja sih. Ini dia keycaps-nya yang bakal kita pakai. Keren nih. Masuk kuartal tim gue, tim lu mana? Tim gue sudah hilang ya, entah kemana. Gak jelas ya. Ini dia kickoff yang bakal kita pake. Ada beberapa keys yang udah hilang ya. Kayak space bar udah hilang. Keys-keys yang 1.1,5U udah hilang. Karena gue pake buat Alice gue yang sekarang dipajang di atas ini. Ini. Tapi untung semuanya gak bakal kepake di sini. Karena ini masih normal NC layout. Jadi ini keycaps yang bakal kita pakai. Ini adalah PBT Shenpo. Di tempat pizza, betul. Di tempat pizza emang. Timnya turu. Ini nanti diedit keluar ZZZ dari sini nih. Nah, itu MU tadi. Itu MU sekarang. MU, aduh. Ngebatin emang pakai apa? Jadi supporter MU tuh ngebatin. Iya, jadi pajangan doang emang MU. Kayak keyboard gue di sini nih. Jadi pajangan doang. Oke. Jadi kita langsung pasang aja keycaps-nya. Wow. Toki nih, bos. Senggol dong. Buset, ini low pitch banget. Toki banget nih. Akrilik ketemu polikarbonat. Bentar ya, sound test ya. Pelatih lebih besar di klub. Sir Alex Ferguson. Ya! 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 Skaf! Skaf, guys. Case-nya kurang rata. Ternyata. Interference keycap-nya sama case-nya. Gua masangnya kurang rata. Sekap. Ada sekap dikit. Bukan sekap major kok. Santai aja. Tapi sekap. Steel sekap. Apakah saya telat? Tidak. Kita sedang memasuki fase scuff ya, seperti biasa. Jadi itu live stream gue tuh intro, build keyboard, ada scuff dulu nih, scuff. Jadi ada satu segmen scuff dulu, baru abis itu finishing typing test gitu. Iya, ditaruh keycaps-nya dulu biar bisa di line. Pokoknya bukan Tommy Pratama kalau nggak scuff ya. Bukan Tommy Pratama kalau nggak ada yang gagal. Nggak scuff, nggak Ainsley. Betul. Betul ya. Udah. Wah, gila. Viewer gue udah kompakan semua sekarang. Gila, gue flattered banget, men. Gue flattered banget kalian sudah grow accustomed ya ke scuffan gue. Ke scuff-scuffan gue. Kalian udah grow custom. Misut-sut aja bisa sekap. Iya. Itu memory dark times ya. Jangan diinget-inget lagi. Sedih kalau inget-inget itu.
Terima kasih Raden Arif 10.000-nya. Hari-hariku seka. Kutukan ya, ini kutukan. Ya, namanya kutukan gak akan bisa lepas. Itu maksud kalau enggak ada nanti gak bakal lanjut streamnya, betul. Gila ya. Sebenarnya gue pengen sih kayak misalnya kemarin tuh keluar dulu ke tetangga gitu ya, nyari obeng. Tapi ternyata ada penyelamat waktu itu. Memang sudah ditakdirkan. Aduh, ini your daily session, your daily routine session scuff ya. Tuh, denger tuh. Kata Boy, ini kenapa yang watching 70 tapi yang like baru 31? Oh my god, tiba-tiba like-nya jadi 30. Kurang 1 tiba-tiba. Yang belum like, tolong di like dulu ya, supaya bisa masuk ke algoritma YouTube. Dan stream ini bisa, dan channel gue bakal bisa ke-boost juga di algoritma YouTube. Jadi tolong like-nya yang lagi nonton, terima kasih. Belum jadi, belum like. Sial. Aduh, udah seneng gue udah mau pasang keycap. Ternyata ada scuffnya dulu. Heran. Ada aja loh. Beda, kita align dulu deh. Mana tadi escape-nya? Nih ya. Bayu Adi, terima kasih sudah subscribe. Dari tadi ya di stream-nya, jadi gak perlu gue welcome-in lagi. Oh, jadi memang dia itu harus agak ke kiri. Karena kalau terlalu rata, bakal interference. Jadi ini sebenarnya ada flaw di case-nya. Kalau dia dibikin bener-bener rata, bakal interference. Eh, ini sih. Oh, enggak. I don't know, man, honestly. Errornya pasangin keycaps. Bisa ada error, mana error di depan dia. Atas. Error atas mana, error atas? Aduh, bingung gue ngeliat ini. Sama ini apa ya? Ini apa ya? Ini print screen. Apa? Pause. Scroll lock, print screen, pause. Pause ya? Pause ya itu ya. Gue lupa lagi urutannya. Dah, gini dah. Terus yang udah enak, stoknya terutama no ping. Atau mau red panda. Itu udah gak ada ping sama sekali. Gagal sih ya tadi ya. Tadi malam. Bang Do, fix goal. Gagal sih. Terus ini gue gimana cara taunya udah rata apa belum kalau begini sistemnya ya? Oh, yang ini dulu deh. Salah, berarti yang kanan dulu, yang escape, di bagian escape dulu. Gua coba scrub yang ini dulu. Terus gua balik lagi lihat escape-nya masih interference apa enggak. Iya, benar, print screen, crolog, pause ya. Oke, okay, thank you, Dok. Baik.
Kita balik, apakah escape-nya masih interference? Sudah tidak. Oke, aman. Jadi sekarang nih. Sedih amat nih, apa harus dicekin satu-satu? Interference apa enggak sama case-nya? Siunya udah dipakai lawan klub lawak burung di atas bola. Aduh, Spurs, kasihan Spurs. Tim lain pada bisa malu-maluin MU, Spurs kagak bisa. Sian nih. Ya. Apes. Puasa 5 tahun and still counting OTW 30 tahun. Enggak sih, enggak bakal 30 tahun juga sih. Santai aja. It's modern times, bro. Modern times. Gue yakin dengan resources yang dipunyai oleh klub-klub bola Premier League top Big Six sekarang bakal rolling sih juaranya sih. Ngajar, MU belum Ramadan udah puasa. Enggak, yang lucu tuh gini. Perasaan di MU yang muslim cuma Pogba doang, kenapa satu tim ikut puasa? Anjing, gue baca itu kayak sial. Bener juga sih. TKL 70% budget kurang lebih 2 juta. Kikron Ki 1. Tapi itu 2,6 sih. 2,7, 2,6. Enggak keep. Eh, lu enggak usah songong gitu. Lu cari pemiliknya dulu yang baru. Enggak usah banyak omong lu. Ntar dibeli pemilik kayak Glazer saja baru tahu lu. Klub yang pemiliknya dibekuin gak usah bacot ya, tolong ya. Tolong. Ya, di-announce, kalau misalnya bego kayak Glazers, ya wassalam, turut prihatin. Kalau gue ya udah ngebatin aja ya, Glazers, bodo amat. Ya memang masuk quarter. Tidak bisa deny fakta kalau Chelsea masuk quarter finals. MU emang lagi bapuk banget sih. Sejak mulai keluar banyak berita leak-leak tentang dressing roomnya MU tuh, wah ini udah gak benar nih gue bilang. Kalau 75% sih, kalau entry level aluminium paling bagus emang Q1 sih. Tapi kalau misalnya mau akrilik, banyak pilihan lain kayak KBD75 akrilik. Kalau TKL ya akrilik kan lah kalau di 2 jutaan mah. Belum dapat aluminium sayangnya. Oh ada, paling aku tapi masih north facing sayangnya. Kalau yang aku banyak sih di range 1,5 sampai 2 juta. Habis berapa rakit? Ini kurang lebih 2,5 sampai 3 juta sih totalnya untuk yang ini, yang Nori Vulcan. Pulsar TKL kayaknya bukan custom jatuhnya ya. Apa lu nyarinya bukan custom? Pre-build. Kalau pre-build, ambil apa ya? Kalau pre-build, ya pulsar boleh kalau pre-build. Katanya review orang bagus tuh, nggak tahu udah review jujur apa dibayar. Gue sih nggak merhatiin keyboard pulsar soalnya nggak tertarik. Oke, aman. Udah nggak ada interference lagi. Dah, mari kita pasang gigit. Oke.
Pre-build atau custom? Kalau pre-build 75% bisa ambil ini sih, Neuer OLV75. Bagus itu. Wireless berdongle dan dongle-nya ada tempat dongle-nya di bagian bawahnya. Kickpad berapa? 500-an, 550 gue beli. Di bagian 2U-nya sih aman sih, cuman dispasi aja ticking bagian kirinya, tapi gak apa-apa lah. Maklumin. Halo, Dika. Selamat malam. Selamat datang di stream. F1 F2 Maltnya sama sama Xiaomi kurang lebih, iya. Gua udah nunggu lama-lama Xiaomi. Ternyata di Shenpo ini apa ya? Shenpo ngumpet-ngumpet ya, keep in stock. Langsung aja gas. Shenpo bos. N2 itu yang ada pronya, iya. Beda di PCB dan keycaps bawaan. Salah, kok tiba-tiba 9 di sini. Kis tabrak DZT Kal masuk gak? Enggak masuk. Kan ini ada daughter board khusus buat Neuer N2 nya. Swiss apa ini? Jewik Ultimate Black. Ini ya? Apa bukan? Tabnya pakai ini, lucu nih tabnya. Wih, lucu-lucu ini keycapnya, legendnya. Ini apa? That's a bright one. Ini keyboard apa? Baca di judul ya, ada ini Neuer X Project Vulkan. Kolaborasi antara Neuer dan juga Project Vulkan dalam membuat alterasi baru dari Neuer N2. Keycap apa? PBT Shenpo. Gua nggak tahu tipe apa, pokoknya PBT Shenpo Science aja gitu. Salah. Salah, guys. Two over belum nyoba gue, tapi kayak sama aja sama 3-2-4 sih. ASDF G. Keyboardnya dikasih apa dipinjemin? Alhamdulillah dikasih ya. Alhamdulillah dikasih. Terima kasih Neuer ya, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan untuk gua menggunakan keyboard ini. Ini mana sisanya ya? Wah, gua lupa nih urutannya apa aja. Ntar gua lihat contohnya dulu. Bagian sininya nih gua lupa nih contohnya. Kita lihat di Quark.
Gue lupa nih urutannya apa nih. Ini soalnya legend macem-macem. Nah, ini ada contohnya nih. Yang setengah ini. Oh alah, berarti ini enggak bisa ditaruh di ini. Berarti ini pakainya ini. Mantap, space 65 lagi. Terus ini di sini. And then ini kayak kebalik deh, harusnya titik 2 dulu enggak sih? Tinggalin kayak mana? Gitu. Gitu. Terus shift. Terus ininya minus, mana minus? Minus sama underscore. Mana kok gak ada ini? Tapi ini sama ini jadinya sama. Apa gue bedain aja? Gue bedain aja dah. Kayak yang ini jadinya. Gak ada nih yang bisa dibedain. Ini beda row ternyata. Berarti emang terpaksa pakai ini. Iya, emang gendut banget. Bezelnya tebel banget. Yeah, I think that's about it. Page up. And iya, pusing banget ngeliatin modifier-nya. Print screen, scroll lock sama pause, scroll lock mana scroll lock. Tada, jadi deh. Koki. Iya, kayaknya dari kok ini. Oke, ininya dirapin dulu sisanya. Klon kah? Bukan klon ini. Bukan klon. Ready stock? Enggak, lagi enggak ready stock sekarang. Belum masuk lagi. Noir N2 Pro sama MK870 bioke yang mana? Tergantung kebutuhan. Kalau butuh wireless N2 Pro. Kalau mau yang ke arah custom CMMK, karena itu bare bone dapatnya. Oke, ini dia keyboardnya. Sudah jadi ya. Noir N2X Project Vulkan atau kolaborasi dengan Project Vulkan. Ini menggunakan switchnya JWIC Ultimate Black dan juga keycapsnya menggunakan PBT Shenpo yang Cyan. Ih, cakep ya. Cakep bos. Ini side profile-nya. Kalau secara build quality masih bagusan yang CMMK sih. Soalnya dia polycarbonate kan. ABS juga deh, tapi dia ABS-nya tuh smoky, warnanya lebih bagus sih. Kalau build quality bagusan CMMK. Tapi ya gitu, enggak dapat switch sama keycaps. Ini dia. Ini bagian ininya, mukanya dan ini pantatnya. Ini ada switch on off ya. Oke. Nah,
Si Maksit nantinya kita istirahatkan dulu. Kita colok deh si keyboard baru. Waduh, RGB nyala. Dimatin dulu. Kalau bisa. Mau dimatin. Oke. Oh, lampu ini nyala-nyala nih yang di sini. Matiin ini gimana tuh? Enggak tahu lah, bodo amat. Enggak ada rubber fitnya, I don't think so sih. Enggak dikasih rubber fit sih. Iya, harusnya ada rubber fitnya sih. Cuman kayak gua enggak dikasih rubber fit tadi. Harusnya ada rubber fit biar enggak iniin dashmat ya, enggak ngerusak dashmat. Oke, ini dia. Gimana menurut kalian? Cakep enggak? Bezel tebel ini. Dengan ada tulisan noire di sini. Ih, cakep ya. Oke. Thick case ya, thick banget. Iya, Diko kayaknya lagi PO lagi tuh, mau masukin lagi dia. Kita poll untuk typing test. Top view pakai kamera apa? Jernih banget, ini pakai Sony A6000. Oke. Udah dibikin ya pollingnya. Cakep kayak Norbauer. Masih sih? Norbauer kayak gimana? Oh iya anjir, Norba Force Mark 2. Iya bener. Mungkin dia take inspiration from that kali ya. Kalau warna akrilik beige vintage board vibe. Iya, kalau warna akrilik apa beige lebih mantap lagi kayaknya ya. Tapi ini juga udah keren sih. Kan black itu kan memang signature-nya Neuer. Tapi iya sih, kalau warna keyboardnya beige atau putih lah seenggaknya, putih atau beige. Beuh. Lebih mantap lagi ya. Thank you banget sekali lagi buat pihak Neuer yang sudah mengirimkan keyboard ini atau kit ini untuk gua pakai. Thank you banget. Neuer juga, kalau kalian memperhatikan ya, ntar. Neuer juga udah bukan menjadi one time partner doang, tapi sekarang sudah masuk ke list of partners di sini. Mana nih? Nah, itu dia. Jadi shout out buat Neuer dan terima kasih banyak ya Neuer sudah bisa sudah membantu channel gua untuk berkembang. Thank you banget Neuer. Oke, gua bakal kasih kalian waktu sampai 21.18. Rada muted, memang agak muted kayaknya karena dia kan PC plate ya. Cuman enggak muted banget sih. Tapi emang mic-nya juga belum gua setting buat sound test karena masih ada noise suppression-nya. Habis ini kalau mau sound test gua matiin dulu noise suppression baru bisa kedengeran semuanya gitu, kedengeran suara murninya gitu. Ya, jadi kalian kalau misalnya memperhatikan perkembangan top down kamera gua dari gua pertama kali streaming dari gua streaming apa waktu itu? VX7 Pro ya. Waktu itu kan masih pakai Logitech C270 gua, terus habis itu ganti jadi Ausdom IF640. Terus habis itu pakai kamera tapi dari sini jadi slanted gitu, dan sekarang top down-nya udah pakai kamera. Main lihat nih fokusnya gampang banget. Cuh, gila mantep ya. Cakep ya. Top down-nya gila cepet banget fokusnya. Mantap nih, gila gua nyari-nyari overhead trick dan akhirnya nemu juga. Build quality kicknya bagus banget. Dia itu mirip sama apa ya? Ya sama PBT-PBT mahal deh. Dia setara sama PBT-PBT mahal, sumpah. Setara sama PBT-PBT mahal. Oke, udah 118. Poll-nya bakal gua tutup. Ganjil dengan 53% polling. Mari kita lihat siapa yang akan menang, ganjil atau genap? Ntar, lupa gua. Ininya filternya matiin dulu. Oh, dari tadi udah mati. Noise suppression-nya. Oh my god, I am so sorry.
double shot enggak, ini PBT dice up. Ternyata noise suppressionnya dari tadi mati ya. I'm so sorry. Berarti noisy banget dong tadi. Itu tadi gara-gara buat dengerin stabilizer itu. Oke. Okay. Butuh lensa mono buat apa? Buat rekaman lah. Walaupun lensa kit udah lumayan. Oke. Okay. Ini dia Noir N2 Pro X Project Vulkan. Udah jadi Noir kolaborasi dengan Project Vulkan, custom acrylic boardnya Noir. Acrylic sandwich mount dengan polycarbonate plate. Dampening medianya hanya plate foam dan juga switch pad yang AXPE. Terus switchnya udah soft facing PCB-nya. Switchnya menggunakan Jewick Ultimate Black. Stabilizer sama menggunakan Duroc Piano Plate Mount. Dan keycaps-nya menggunakan PBT Shenpo Saiyan, PBT Dice Up. Here we go. Jing, kenyang gua tiba-tiba tengah-tengah typing test tiba-tiba ada suara gelegean. Geblek banget sumpah. Kayak ini suara mods-nya. Sekali lagi ya. By the way, barusan genap win. Congratulations genap. Sekali lagi. Oh, belum dicolok. Oke, itu dia sound test dari Noir X Vulkan N2.
I'm gonna give my thoughts after this. Tari nyalain noise suppression dulu. Balikin musik. Oke, sekali lagi ini dia keyboardnya. Gila, by the looks cakep banget sih ini. Buh. Mantap. Oke, jadi typing feel enak. Typing feel enak. Sandwich mount, PC plate, gue udah ekspektasi kalau ini typing feel-nya bakal soft dan yap, bener gitu, soft gitu. Gue suka banget typing feel yang soft gitu, enggak stiff. Apa namanya? Very good typing feel. Cuman suaranya memang agak muted ya, muted karena memang sudah diekspektasikan sama gue kalau akrilik ketemu polikarbonat itu bakal muted. Muted low pitch gitu, agak talky tapi muted. Mungkin kalau misalnya gasket mount itu lebih muted lagi. Untung nggak gasket mount, untung dia sandwich mount. Jadi masih agak padat dikit suaranya. Dan kayaknya ini agak muted juga karena gue pakein plate foam ya. Mungkin kalau misalnya plate foamnya nggak pakai, itu suaranya nggak bakal semuted ini. Cuma tadi memang gue memutuskan untuk pakai plate foam supaya apa? Supaya sekaligus dia meredam suara juga, tapi dia juga bikin bottom out-nya tuh lebih tame gitu, bottom out-nya lebih tame. Dan ya, as expected, bottom out-nya tame banget. Dia nggak capek, nggak keras bottom out-nya. Very good typing feel. Jadi typing feel wise ini enak banget. Cuman ya itu, suaranya muted. Tapi untuk di work environment ini cocok banget sih. Untuk work environment ini cocok banget. Jadi suaranya enak didengar tapi nggak ngeganggu ya. Nggak ngeganggu. Dan suara kayak gini itu sangat-sangat meresemble keyboard-keyboard lama gitu. Keyboard-keyboard lama tuh suaranya mirip kayak gini gitu. Kalau keyboard baru kan lebih ke yang high pitch poppy atau high pitch clacky gitu kan. Nah kalau keyboard-keyboard lama itu lebih cenderung suaranya seperti ini sih. Dan ini juga suaranya bukan your typical suara akrilik. Jadi ini fresh take banget terhadap keyboard akrilik sih. Mirip Andre TNM, gak tahu. Orang banyak bilang gitu, tapi gue juga nggak tahu. ini fresh take banget untuk sebuah keyboard akrilik ya, dari semua keyboard akrilik yang udah pernah gue coba gitu. Ini fresh banget karena suaranya beda jauh banget daripada keyboard akrilik pada umumnya ya. Jadi good job Noir, good job juga Project Vulkan, great job to the both of you. Gue sangat-sangat excited untuk melihat project-project Noir dan keyboard-keyboard baru Noir yang custom ke depannya. Jadi keep doing what you're doing. Jangan ngerasa ketinggalan sama brand lain karena mungkin brand lain jualannya kuantitinya lebih banyak gitu. Jangan, what you're doing is already good enough gitu. Bisa menembus pasar custom dengan nyaman gitu kalau pakai ini, soalnya bukan kayak brand lain yang setengah-setengah buat nembus pasar customnya, yang gimmick lah, yang apa gitu. Tapi itu topik untuk di lain hari. Ini enggak gimmick. Ini this is a real custom keyboard. Benar-benar yang dari pre-build-nya itu yang gua ambil cuma PCB-nya aja. Sisanya semuanya part-nya baru. Nice banget ini benar-benar custom keyboard dari Noir. Gua bakal bikin video tentang ini juga, jadi stay tune. Bakalan gua bikin yang lebih estetik juga typing test-nya. Video Dwi, terima kasih udah subscribe. Welcome to the stream. Udah sih paling itu aja. Untuk stream malam ini, terima kasih semuanya udah menonton. Terutama terima kasih kepada Noir yang sudah sekali lagi mengirimkan keyboard ini untuk gua. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, maupun yang baru datang. Terima kasih semuanya yang udah meramaikan stream ini. Terima kasih juga yang sudah menyawer lewat Saweria tadi, yang sudah mendonasikan. Semua donasi kalian bakal gua direksiin ke kualitas stream yang lebih baik. Jadi terima kasih, I really appreciate it. Thank you semuanya. Sekali lagi, kita sampai sini aja ketemunya. Dan kita bakal ketemu lagi di stream dan video-video selanjutnya. Kalau misalnya kalian pengen masuk Discord gue, langsung aja. Nih gue ketikin ya. Nah, di chat itu bakal ada link Discord. Jadi kalau misalnya kalian mau join Discord gue buat ngobrol-ngobrol, atau nanya-nanya seputar keyboard, atau ya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja gitu, join aja karena di situ gue aktif banget. Dan banyak member yang aktif juga yang bisa ngebantu kalian. Dan jadi teman ngobrol kalian, jadi join aja. Dan itu aja sih paling, yang belum subscribe tolong subscribe ya kan, supaya nggak ketinggalan konten-konten gue yang selanjutnya. Yang belum like
tolong di like supaya gue kebantu juga di algoritma YouTube. Dan udah sih itu aja. Thank you semuanya sekali lagi. It's been your boy Tommy. And as always, peace out. Dadah semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, dan kembali ke aktivitas masing-masing.